Hai guys, kali ini aku bakalan mencoba untuk membuat tekstur pack untuk membuat skinku menjadi skin Ramadan. Dan kalian bisa langsung aja contoh. Tadi aku juga mau bagi-bagi template skin Ramadan untuk kalian. Jadi kalian bisa pakai juga skin Ramadan pas Ramadan nanti. Dan insya Allah gue bakalan ngelanjutin Aero SMP di bulan Ramadan, cuy. Waduh, GG. Jadi kalian tungguin aja di bulan Ramadan. Insya Allah gue bakal ngelanjutin Aero SMP bersama kalian semua. Oke, kita langsung aja mulai. Let's go to the go. Download dulu templatenya ada di deskripsi guys. Jika udah, kalian buka aja Z-Archiver dan kalian cari aja templatenya mana tadi. Dan gua bakalan pakai yang nomor 1 aja karena nomor 1 tuh mudah cuy ya. Jadi kita bakal lanjut aja ke step yang kedua. Di step yang kedua kalian membutuhkan aplikasi yang bernama Ebispine X guys. Di Ebispine X di sini kita bakalan ngedit-edit fotonya cuy ya. Di sini kita bakal langsung aja klik galeri saya dan kita WD gila cuy. Kita langsung aja klik plus dan kita bakalan import gambar ya guys. Oke, mungkin gua bakal pakai skin yang ini, apa ini? Betul. Oke, kayaknya ini skinnya cuy ya, skinnya yang ini. Lalu kita langsung aja klik yang garis-garis ini cuy, kita bakalan ubah ke transparan ya guys ya. Nah, lalu kita bakalan tambah gambar lagi dan kita bakalan masukin template yang tadi cuy ya. Yang ini cuy ya. Nah, dia bakal langsung aja ketimpa kayak gini cuy ya. Langsung aja klik plus. Nah, oke cuy ya, kita bakal udah selesai. Nah, ini aja udah selesai cuy ya. Ya, kayaknya ini udah selesai deh ya guys ya. Kita langsung aja import cuy. Gimana cara importnya ya? Nah, kita bakalan simpan sebagai PNG ya, transparan ya. Oke, jika udah kita bakalan masuk ke aplikasi yang namanya skin editor guys. Oke, GG banget cuy, tapi ini memang rada-rada gimana itu, agak kurang gitu guys ya. Dan jadi kita bakalan memperbaikinya gitu guys. Kita akan memperbaikinya. Dan ya, kita akan memperbaikinya gimana ya. Nah, seharusnya kayak gini kan guys, tapi jangan kayak gini cuy. Kita bakalan hapus dulu yang bagian mahkota kita cuy. Nah, jadi ini kayak acara ngedit-ngeditnya gitu aja guys ya. Nah, kita bakalan edit, kita hapus dulu mahkota kita yang ini cuy ya. Nah, jadi mahkotanya bakalan kita hapus cuy. Jadi ini tuh tutorialnya ezet banget cuy ya buat kamu. Ini ezet banget sih, dan kita bisa menggunakan baju kokoh, baju baru beli Ramadan cuy ya, mantap. Kalian coba langsung aja import cuy, kayaknya ini udahan ya guys ya. Nih, kayaknya bener-bener udahan deh guys. Nih kan, mantap jiwa cuy ya. Oke, kita bakal langsung aja import ke galeri cuy. Oke guys, sekian terima kasih video gua kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. And ya guys, goodbye.